pembukaan TMMD tidak bisa kita laksanakan bersama-sama di Desa Kaloran dengan mempertemukan pemerintah kabupaten, Kodim 0706, pemerintah desa, juga Koramil, Polsek, tokoh-tokoh masyarakat, dan semua potensi masyarakat yang ada di Desa Kaloran ini. Saya berharap seluruh masyarakat Desa Kaloran bisa ikut bersama-sama sengkuyung mensukseskan kegiatan TMMD kali ini dan juga untuk selanjutnya merawat berbagai pembangunan yang dilaksanakan dan yang lebih penting merawat kebersamaan dan sinergitas antara masyarakat, rakyat dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa Kaloran maupun di Kecamatan Kaloran dan di seluruh Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, maka marilah pada hari ini TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 di Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya, satu, kita ingin adanya pemerataan. Dua, ya sesuai dengan prioritas dari kebutuhan masyarakat, di mana ini juga sudah ada indikator-indikator penilainya. Banyak indikator-indikator di situ yang sudah dapat, mungkin lain waktu mungkin akan bergeser ke desa yang lainnya. Sehingga pemerataan untuk program TMMD ini bisa dirasakan di semua masyarakat dan keberadaan kami, pemerintah, TNI, Polri juga benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten.